Kita mau nginstal laptop Acer Aspire S14. Ini RAM-nya 2 GB AMD. Harddisk-nya 2 ya, sudah diganti SSD. Jadi kalah. Oh, sorry, RAM-nya 6 sudah ya. RAM-nya 6 sudah, kita coba nyalakan. Terus masuk BIOS F2 ya. Ini kita punya Windows 10 UEFI. Oh, ada passwordnya. Tahu nggak passwordnya? Alhamdulillah, langsung baca flash disk. Ini ceritanya BIOS-nya di password, jadi kita nggak bisa masuk BIOS. Tapi untungnya sudah bisa langsung baca flash disk. Ya wes, kita coba install dulu ya. Datanya mau kita hapus. Oke, kita next. Agak lambat memang. Entah faktor apa nih. Padahal sudah SSD ya. Oke, ini bagian SSD-nya kita mau hapus. Bagian SSD-nya kita mau hapus. Ini SSD-nya sudah kita hapus. Kemudian ini ada recovery-nya. Ini yang terpenting data data 2, data 3 ini ya, nggak dihapus ya. Oke, bismillah. Data pentingnya ada di data 2 dan data 3. Oke, ini kita buat C-nya, new apply. Loading. Terus kita buat ini untuk D-nya ya. Lagi kita format biar bisa langsung kepake. Oke. Oke, kita di drive nol yang installnya ya. Kalau sudah di next. Oke, kita biarin aja dulu. Terima kasih.